Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aku ingin seperti santri berbaju putih yang tiba-tiba datang menghadapmu, duduk menyentuhkan kedua telapak tangannya di atas paha-pahamu, muliamu. Lalu aku akan bertanya, ya Rasulullah, tentang Islamku. Ya Rasulullah, tentang imanku. Ya Rasulullah, tentang ihsanku. Ya Rasulullah, mulut dan hatiku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan engkau ya Rasul utusan Allah. Tapi ku sembah juga diriku, astaghfirullah, dan risalahmu hanya ku baca bagai sejarah. Ya Rasulullah, setiap saat jasadku sholat, setiap kali tubuhku bersimpuh, diriku jua yang ku ingat. Setiap saat ku baca sholawat, setiap kali tak lupa ku baca salam. Assalamualaika ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepadamu wahai nabi juga rahmat dan berkat Allah. Tapi tak pernah ku sadari apakah di hadapanku kau menjawab salamku. Bahkan apakah aku menyalamimu? Ya Rasulullah, ragaku berpuasa dan jiwaku kulepas bagai kuda. Ya Rasulullah, sekali-kali kubayar zakat dengan niat dapat balasan kontan dan berlipat. Ya Rasulullah, aku pernah naik haji sambil menaikkan gengsi. Ya Rasulullah, sudah Islamkah aku? Ya Rasulullah, aku percaya Allah dan sifat-sifatnya. Aku percaya malaikat, percaya kitab-kitab sucinya, percaya nabi-nabi utusannya. Aku percaya akhirat, percaya qada-qadarnya, seperti yang ku catat dan ku hafal dari ustaz. Tapi aku tak tahu seberapa besar itu mempengaruhi lakuku. Ya Rasulullah, sudah imankah aku? Ya Rasulullah, setiap ku dengar panggilan, aku menghadap Allah. Tapi apakah ia menjumpaiku? Sedang wajah dan hatiku tak menentu. Ya Rasulullah, dapatkah aku berihsan? Ya Rasulullah, ku ingin menatap meski sekejap wajahmu yang elok mengerlap. Setelah sekian lama mataku hanya menangkap gelap. Ya Rasulullah, ku ingin mereguk senyummu yang segar setelah dahaga di padang kehidupan hambar, hampir membuatku terkapar. Ya Rasulullah, meski secercah, teteskan padaku cahayamu, buat bekalku sekali lagi menghampirinya.